bahwa mereka diajarkan ilmu ibadah kontrol lati audata seukuran yang kami letakkannya, kami taruhnya dalam kitab Ar-Risalatil Qudsiyah. Apa hikmahnya? Liyakuna dalika sababan lidafi takfirin dan mujadalatil mubtadi'ati, agar saya menjadikan yang demikian itu sabab bagi menolakkan membekasnya mujadalahnya orang yang bid'ah atau bantahan orang yang bid'ah. In waqa'at ilaihim, jika terjadi kepada mereka. Wa hadza miqdarun muhtasar, ini ukuran yang ringkas, ukuran yang singkat. Wa qad awdahna, dan saya telah menaruhkannya kitab ini karena ringkasnya. Fa in kana fihi dzakarun, maka jika ada padanya kecerdasan, wa tanabbuhun, kesadaran, didakahi dengan cerdasnya, dengan kecerdasannya, limau bihi su'alin, untuk tempat bertanya, al-kharat, atau membekas pada dirinya syubhat, satu syubhat, faqad badatil illatul mahdurat, maka sudah nyatalah alasan illat yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Wa zuharud da, dan tampaklah penyakit. Fala ba'sa ayyarqa minhu, maka tidak kenapa naik daripadanya ila qadri tadi dzakarnah, kepada ukuran yang kami sudah sebutkannya fi kitab iktisadi, pada kitab iktisad fil itikad, iktisad kitab yang menyatakan iktisad sederhana di dalam itikad, sedang dalam itikad. Wa huwa qadru khamsina wa rukatan, yaitu seukuran 50 halaman kertas, 50 halaman kertas. Jadi sebenarnya 50 halaman. Ya. Walaysa fi khurujul anil nadhar, dan tidak ada padanya keluar dari nadhar, dari perhatian atau penelitian atau pemandangan pada kaidah-kaidah akaid ila ghairi dhalika, pada yang selain itu, min mabahisin takalimin, dari pembahasan orang-orang yang ahli kalam. Fa'in akna'ah, bila merepaskannya, dalika yang demikian itu, kufa'an, ditahanlah daripadanya. Fa'ilam yakna'ah, maka jika tidak memuaskan akan dia, dalika oleh yang demikian, pakat syaratil illatu musminatan, jadilah alasannya sudah musbinah, membuat lumpuh, zaminkan orang yang lumpuh, alasannya membuat lumpuh, membuat lemah, wadda'u ghaliban, sedangkan penyakit sudah ghalib, sudah menguasai dirinya, ghalib sudah lebih banyak terhadap diri, ghalib menguasai dirinya, mengalahkan dirinya. Wal marad, wal maradu sariyan, dan penyakit sudah menjalar, menjalar ke seluruh hatinya. Wal yatalattaf bihi tabib, maka hendaklah berlemah lembut dengan orang yang sakit itu oleh dokter, biqadri imkanihi, sekuasanya, sebisa kemampuan dia, sebisa mungkinnya, lembut lembut sebisa-bisanya, bahasa Jakarta. Wa tadiru qada Allah, dan menunggu ketentuan Allah Ta'ala fihi, pada orang itu, ila ayyan kasifa lahu haqqu, hingga terbuka baginya kebenaran. Bintambihin minallah, dengan tambih, dengan
penyadaran dari Allah. Tapi sebenarnya bangun dengan penyadaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Au yastamiru syakna, atau terus menerus syaknya asyubhatu ila ma uddirolah, kepada yang ditentukan baginya. Falqat ladhi ya'wihi, maka ukuran yang telah meliputi dia, meliputi akan dia dari kita oleh kitab itu. Wa habsuhu minal musannafati, dan sejenisnya dari karangan-karangan. Walladhi yurja nafuhu, itulah yang diharap nafuhu, memberi manfaatnya. Fa'amal kharidu minhu ismani. Wallahu. Ini masalah kita, seberapa banyak boleh kita gunakan ilmu bidang, ilmu debat. Nah, ini kata Imam Ghazali yang lalu, kalau orang ini sudah tertanam di hatinya bid'ah, nah boleh kita perbuatnya ilmu bidang sampai dia sembuh, sampai hilang bid'ahnya. Itu berarti mempergunakan bid'ah sekedar hajat sampai dia sembuh. Yang lalu sudah kita baca, dijelaskan panjang lebar. Nah sekarang andai kata di satu negeri sedikit bid'ahnya, menyatu akidahnya, enggak terpecah-pecah, apa yang harus kita lakukan? Ini kayak kita di Indonesia, kayaknya bid'ahnya enggak terpecah-pecah, akidah madhabnya dalam akidah tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Nah ini kata Imam Ghazali dari sini. Amma fi biladin taqillu fiha bid'ah, adapun di satu negeri yang sedikit pada negeri itu terjadinya bid'ah, wa ta'ala taqtalifu fiha madhaib, dan tidak berselisih padanya madhab-madhab masalah akidah, yang harus disikapi. Fayam tasiru fiha ala terjemahil intima, maka cukuplah dalam negeri itu atas terjemah akidah nasional jamaah ajarin, cukup terjemah. Maka jadi sudah itulah keputusan karena apa? Sifat 20 cukup disini. Orang Kalimantan kadang lagi miftahul jannah jam bersama, karena enggak terlalu banyak perselisihan dalam masalah bid'ah akidah di sini. Cukup terjemahan akidah. Kalau di Jakarta simpan 20, kalau orang Kalimantan namain miftahul jannah. Cukup, karena mereka sudah baca itu, ikutin. Itu karena negeri yang sedikit terjadi bid'ah dan madhabnya tidak terlalu nyata perselisihan. Ya. Allah tidak, karena kalau Imam Ghazali yang saya sudah sebutkannya, saya sudah sebutkan terjemah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Ihya. Wala yata'arratu min adillati, dan tidak perlu mendatangkan dalil. Tidak perlu pakai dalil, karena dalil untuk menolak bid'ah, ini bid'ahnya tidak ada, maka tidak perlu pakai dalil. Waya talabbasu uquq syubhatin, dan menunggu terjadinya syubhat. Nah kalau ada syubhat baru pakai dalil, kalau ada syubhat baru pakai dalil, kalau tidak ada syubhat cukup terjemah akidah, terjemah apa itu. Fa'in waqa'a, maka jika terjadi syubhat, ya zukira li qatri hajat, disebutlah dalil seukuran untuk menolak syubhat. Kalau ada syubhat baru menggunakan dalil. Ya. Fa'in kanat
al-bid'atul syari'atan, ini maka jika ada bid'ahnya itu sudah syariah, sudah menyebar, syariah sudah menyebar luas sampai-sampai ke anak-anak umat. Wakana yukhofu nasibyan, dan jadilah menyebar bid'ah itu dikhawatirkan atas anak-anak, ayyukhdaru, bahwa mereka diperdaya oleh bid'ah itu. Nafala bahasa, dan sudah menyebar kepada anak-anak yang dikhawatirkan terperdaya, tidak kenapa untuk diajarkan mereka seukuran yang bisa menolakkan bid'ah. Anak-anak juga boleh diajarin, kalau sudah menyebar sampai ke anak-anak. Nah ini qad alladhi awdana, yang saya telah letakkannya pada kitab Arisalat Al-Persia, nah, seukuran kitab yang Imam Ghazali kan punya Arisalat Al-Persia, liyakuna dhalika, supaya kitab itu atau ukuran itu sabab untuk menolak dan membekasnya mujadalah bid'ah, untuk menolak membekasnya mujadalah bid'ah yang ada pada diri anak. Ajarin mereka dalil untuk menolakkan mujadalah orang-orang yang bid'ah. In waqa'at ilaihim, itu juga jika terjadi bid'ah kepada mereka. Kalau terjadi, ajarin dalil untuk menolak bid'ah. Wa hadha miqdarun muhtasar, ini ukuran yang diringkas. Itu ukuran ringkas yang Imam Ghazali bikin. Waqad awdana hadha kitab, dan saya telah meletakkan kitab ini liftisali, karena ringkasnya. Fa in kana fihi dhaka, maka jika ada pada si anak kecerdasan, wa tambihun bidhakai, kesadaran dengan kejelasannya, dimaudi su'alin, untuk tempat pertanyaan. Kalau memang dia cerdas, tanya. Kalau ada bilang begini, gimana nolahnya? Sebabnya dia nolahnya. Kalau yang ada kejelasan dan ada kesadaran dari cerdasnya, nah, ada kan soal kepada mereka. Ya. Al-kharat, atau membekas pada dirinya subhat, masuk dirinya subhat dan membekas jari. Nah ini kita ajarkan beberapa dalil buat menolak kita. Nah faqala, faqad maqfaqad badatil illatu ma'al mahzuratu, maka sudah nyata penyakit yang ditakutkan. Nah, ini kalau sudah membekas di diri si anak kita itu, nah, ini penyakit sudah kelihatan. Penyakit sudah kelihatan pada diri. Nah, itu wa dhaharu adda, maka tampak penyakit itu pada ba'sa ayyam minhu ila al-qadri alladhi dzakarna fi kitabil iktisad fil i'timad, maka tidak kenapa lebih banyak, lebih naik lagi dari yang tadi singkat, lebih banyak lagi naik, atau bahwa menaikkan kalau kita sentikan dosisnya tinggi, ayat menaikkan pada kitab yang namanya iktisad fil i'timad. Iktisad sederhana dan i'timad, naikin pada kitab iktisad fil i'timad. Wahwa qadru khamsina wa rabatan, seukuran 50 lembar, tipis. Itu sederhana, naik kepada kitab itu. Kalau memang sudah membekas bid'ah di hati, ajarkan kitab itu. Iktisad, iktisad fil i'timad, seukuran 50 lembar. Ya, wa laisa fihi khurujun anin nadari fi muadil aqaid, dan pada kitab itu tidak ada, laisa tidak ada pada kitab itu keluar dari nadar pada muadil aqaid. Jadi enggak pernah keluar dari nadar perhatian akidah aqaid itu pada muadil, pada muadil qaidah kita aqaid ila ghairi dzalika, yang lain enggak keluar dari kaidahnya. Itu min mabahisil mutakallimin, dari pembahasan ulama mutakallimin yang luar. Fa in aqna'ahu, kalau kitab itu memuaskan dia, tufa'an, sudah
dari dia diajarkan lebih dari 10 kilo itu, dia puas, dia sembuh dari minahnya. Kadang-kadang udah diajarin, gak sembuh juga gimana? Jadi kata Imam Ghazali, kalau gak sembuh gimana? Fa'wa illam yamna'hu, maka jika tidak memuaskan akan dia, dalika oleh kitab itu, fa'wat sorat al-illatu musminatan. Maka jadilah penyakitnya sudah musminat, zaminat, lumpuh. Dekat-dekat udah bikin lumpuh, udah bikin lumpuh hati orang. Bid'ahnya udah bikin lumpuh hati orang. Wadda'u khalib, wadda'u khaliban. Sakit sudah menguasai dirinya, udah boleh pada diri. Jadi kalau penyakitnya sudah bikin lumpuh hatinya, sudah menguasai hatinya, bid'ah itu. Wal maradu syariat, dan penyakit itu sudah menjalar. Salahnya sendiri itu jalan ibadah, sudah menjalar penyakitnya. Wal yatalat tokin tokin. Kalau sudah begitu adalah dokter ini harus lemah lembut. Bikot rimkani seukuran bisanya dia. Oyan tadir, nah, tinggal nungguinlah ketentuan Allah padanya, pada si sakit, kepada terbuka kebenaran di hatinya. Bintang bihin minallah, dengan penyadaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia terus dalam syak dan subhan. Nah, kalau sudah terus dan subhan, ila ma'udhirallah, kepada yang Allah tentukan bagi. Jadi kalau punya bintang kepala, penyadaran yang umpan, ya udah kita ma'ud aja terus sampai Allah sadarkan. Akhirnya kembali ke, atau dia jemput pun gak sadar-sadar, makin parah penyakitnya. Udah tungguin takdir Allah itu. Tungguin takdir Allah supaya Allah yang sadarkan, atau dia terus menerus dalam keadaan syak seperti itu, wasyubhat dan syubhat, ila mampudirah sesuai yang Allah tentu. Karena penyakit kalau gak sampai sembuh dan selain Allah. Kalau doanya kan bilang, Allahumma in kana fil hayat khairan lahu fa'ahi, wa in kana fil wafati khairan lahu fatawaffahu. Ya Allah, kalau yang penting hidup baik buat dia, itu udah hidupnya. Kalau yang wafat baik buat dia, wafat. Begitu dia penyakit hati selain Allah. Ya, ini Imam Ghazali. Sekelas Imam Ghazali ngadepin orang yang bid'ahnya sudah parah, ya selain Allah. Bagi model kita itu selain Allah. Oh, yang takdir pada Allah, itu tunggu ketentuan Allah. Kalau umpama Allah kasih sembuh, dibuka hatinya kebenaran, atau ia stabil terus menerus atas keraguan dan syubhat, ila maqdirullah, kepada yang ditentukan bagi. Faqadrul ladzi yahwihi dzalika alkitab, maka ukuran yang meliputi akan tiada oleh kitab itu, wa jinsu, dan jenisnya, minal musannafat, daripada kalangan-kalangan, wa ladzi yurja lahu, itulah yang diharap sembuh, manfaat ukuran itu yang diharap manfaat. Selebih dari itu